25 juta ringgit diperuntuk bagi melaksana inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB tahun depan. Ia membabitkan sasaran pelaksanaan 500 projek. Inisiatif itu bukti komitmen kerajaan percepat transformasi sektor awam. Pelaksanaannya disokong pekililing RKB dan pekililing uji kaji peraturan yang dilancar hari ini. Bila adanya dua pekililing ini, dia akan menjadi panduan kepada semua jabatan, kementerian, agensi kerajaan dan juga pada berkanun untuk memperbarui dan meneliti segala peraturan-peraturan dan proses kerja yang lama supaya kita boleh menghasilkan peraturan dan cara kerja serta garis panduan baru yang akan memudahkan terutamanya golongan peniaga, bisnes entiti dan rakyat. Tahun ini, 200 projek RKB telah dan sedang dilaksanakan.